Viral di media sosial unggahan foto patung musisi almarhum Didi Kempot yang disebutkan akan dipasang di stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah. Patung dalam foto itu merupakan patung karya pengrajin patung asal Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Rinto Irvanda. Namun patung yang dibuat Rinto bukanlah patung yang akan ditempatkan di stasiun balapan. Dikutip dari tribunsolo.com, Rinto bersama ketiga anak buahnya memang sedang menggarap patung mendiang Didi Kempot. Sebanyak dua patung digarap untuk mengenang pelantun lagu Cidro itu. Dalam beberapa unggahan di media sosial yang ramai dibagikan, ditampilkan foto patung wajah Didi Kempot yang sedang digarap. Menurut Rinto, ia membuat satu patung yang akan diberikan kepada keluarga Didi Kempot, sisanya akan dilelang untuk membantu masyarakat terdampak corona. Rinto mulai proses pembuatan patung Didi Kempot sekira minggu kedua masa puasa. Proses pengerjaan patung Didi Kempot saat ini sudah sampai pada tahap finishing modeling. Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!